Hai semuanya, balik lagi di channel aku. Hai semuanya. Hai. Balik lagi di channel aku. Kali ini aku mau kasih info buat kalian tentang racun Shopee. Lebih tepatnya pernak-pernik dan barang-barang yang estetik tapi harganya murah di bawah 100.000. Nah, sebelum itu, jangan lupa subscribe dulu ya buat yang belum subscribe biar kalian gak ketinggalan infonya kalau aku bikin konten lagi nih nanti-nanti ya, subscribe. Nah, jadi guys, aku itu pengen rekomendasiin ke kalian barang-barang yang ibaratnya terlaris di Shopee, terus juga ratingnya bagus dan tokonya ini terpercaya gitu, udah terbukti dari followersnya dia banyak, terus dari cara dia menanggapi chatnya juga dia cepet, penanganan ke konsumennya juga bagus. Jadi aku tuh rekomendasiin ini buat kalian supaya kalian bisa dapat pencerahan kalau misalkan lagi cari barang-barang yang kalian butuhin, siapa tahu di sini ada gitu. Dan ini tuh harganya benar-benar worth it banget, murah banget, di bawah 100.000 tapi udah dapat barang yang sebagus ini gitu. Udah langsung aja, nggak usah banyak bacot, yuk cek. Barang pertama yang mau aku rekomendasiin buat kalian itu ada gorden minimalis. Di sini bisa kita lihat gordennya itu banyak banget motifnya. Oh enggak, kita bahas dulu tokonya ya. Nah, gorden minimalis ini bisa dibeli di toko namanya itu Fekong. Kita lihat pengikutnya ini udah 13.000 lebih dan rating tokonya ini 4,8 dari 5. Ini udah jelas tokonya ratingnya bagus dan followersnya juga udah banyak, pembelinya udah banyak gitu. Performa chatnya pun 98%, berarti kalau kalian ada keluhan atau mau nanya-nanya dia fast respon banget. Dari toko ini, produk yang direkomendasiin adalah gorden minimalis. Nah, ini nih ya, bisa kita lihat nih. Gorden minimalis ukuran 130 dikali 2 meter. Ratingnya 4,8 dari 5 dan sudah 6,6 ribu terjual. Ini ratingnya bagus banget. Harganya juga dari 39,9 ribu sampai 63 ribu doang. Gak nyampe 70 ribu. Wow, ini bagus banget. Jadi motifnya itu banyak ya, ada yang minimalis hitam putih doang, ada juga yang motif-motif lainnya kayak bunga, terus polkadot, ada banyak pilihan warna, jadi kalian bisa pilih yang sesuai sama tema rumah kalian atau cat rumah kalian. Ada banyak banget pilihannya, tapi kalaupun pengen yang simpel-simpel aja bisa pakai yang kotak-kotak minimalis ini. Ini ada yang kucingnya juga, ini lucu banget buat di kamar anak tuh bisa. Sekarang kita lihat nih ya, kita lihat komentar dari pembelinya. Biasa kalau di komentar tuh aku suka lihat-lihat, soalnya di situ ada real picnya dan komentar jujur dari para pembelinya gitu. Jadi aku sering cek banget, salah satu fitur yang berguna banget rating dan komentar itu. Nih kita baca salah satu komentar. Bagus, bahannya bagus banget, halus dan pengirimannya juga cepat. Di packing safety sekali, recommended banget beli di sini. Pokoknya maaf lagi dicuci juga, jadi nggak bisa dipoto. Jadi kalau aku baca-baca di sini, rata-rata orang kasih rating bintang 5 dan barangnya itu menurut mereka sesuai dengan harga yang dikasih. Dengan harga di bawah 100.000 bisa dibilang worth it. Untuk bahan dia cukup bagus, sesuai gambar motifnya, pengirimannya cepat, dan pokoknya sesuai ekspektasi mereka gitu. Kalau misalkan kalian belum nemu motif gorden yang sesuai di toko ini, aku punya satu rekomendasi lagi, gorden yang punya banyak motif lucu-lucu dan harganya di bawah 100.000. Nah, ini dia, gorden laris. Gorden laris ini pengikutnya udah 65,3 ribu. Wow. Terus juga rating dari pembelinya 4,8 dari 5 dan performa chatnya 99%, berarti fast respon banget. Ini udah terpercaya ya, dilihat dari profil tokonya juga. Sekarang kita lihat gordennya. Jadi di toko ini dia jual berbagai macam gorden dan pernak-pernik gordennya, dari mulai kabel tirai gordennya, terus tiang gordennya, roletnya, sampai ke gorden penutup dapur juga ada. Nih, untuk gorden minimalisnya ada banyak banget motif dan ini motifnya tuh nggak rame gitu, nggak yang bikin sakit mata. Nih ada yang warna pinknya,
Terus untuk motif kotak-kotaknya juga dia variatif warnanya banyak. Ada kan kalau tadi yang toko awal cuma hitam putih tuh ya. Nah, kalau di sini ada ya warna abunya, terus ada warna dongkernya, navy-nya. Untuk yang polkadot juga banyak. Ada hitam, abu, biru, dan yang warna-warna polos juga ada. Rainbow juga ada. Lucu banget ini yang rainbow. Ini benar-benar motifnya tuh minimalis elegan gitu loh, gak yang alay. Gak yang alay rame, gak jelas gitu, bagus ini. Dan harganya cuma 38.000 sampai 67.500. Dan ratingnya itu 4,8 dari 5. Udah 10.000 orang yang beli di sini. Jadi orang-orang yang komen di sini rata-rata semuanya bilang puas dengan produk yang dikasih sama mereka. Soalnya dia itu bahannya bagus, gak nerawang. Untuk harga segini terbilang bagus, jahitannya rapi, warnanya juga asli sesuai yang ada di foto produk mereka. Pengirimannya cepat, terus juga ada beberapa pembeli yang beli lebih dari satu kali karena mereka ngerasa puas beli di toko ini. Selanjutnya ada ini nih, buat yang suka dekor-dekor kamar. Sekarang tuh lagi musim banget pakai ginian ya, nempel-nempel ginian di kamar. Meskipun gak dekor kamar juga, sekarang di toko-toko, di kafe, di tempat makan banyak banget yang hiasan dekorasinya tuh yang ginian, apa tuh namanya? Wire grid? Aku gak tahu namanya, pokoknya dia besi kotak-kotak gitulah. Ini kita lihat tokonya ya. Wire grid wall black color memo note photo namanya itu. Nama tokonya yang jual ini tuh Aneka Sale. Dia itu pengikutnya udah 157.000 dan rating pembelinya 4,8 dari 5. Untuk performa cat ya lumayan lah, 91%. Jadi hiasan dinding ini ukurannya 35 x 52 cm. Warnanya ada hitam, putih, biru, sama pink. Terus juga dia udah gratis pakunya, jadi tinggal pasang aja, tinggal dipaluin aja. Jadi ini tuh tempat nyimpen foto-foto, terus gambar-gambar yang estetik, stiker-stiker. Biasa kalau anak-anak K-pop tuh suka nyimpen photocard-photocard di sini tuh kan ya, foto-foto opanya. Lucu banget. Terus juga bisa nyimpen-nyimpen notes, terus apa lagi ya? Sama tanaman-tanaman gitu biar lebih fresh kelihatannya di kamar. Nah, ini rating dari pembelinya 4,9 dari 5. Aku lihat rata-rata di sini mereka puas. Cuman mungkin ada beberapa komplain yang masih bisa ditolerir, kayak misalkan ada cat-cat yang mengelupas. Jadi misalkan warnanya tuh putih tuh, cuman dia catnya ngelupas, jadi ada kelihatan warna besinya gitu. Terus juga kadang ada yang sedikit penyok, mungkin karena ekspedisinya ya, atau mungkin ketiban atau apa gitu. Tapi masih bisa ditolerir, dan mereka masih kasih bintang 5 karena puas sama produknya dan kecepatan pengirimannya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada rak dinding besi. Nih, rak dinding besi ini serbaguna, bisa dipakai buat hiasan atau misalkan buat rak bumbu dapur, kalau buat di dapur ya. Terus juga bisa buat naro foto. Pokoknya itu mau disimpan di kamar, ruang tamu, ataupun dapur, dia bagus. Tokonya yang jual rak dinding ini Guninko Official. Dia udah diikuti sama 353.000 orang. Wow. Dan ratingnya itu 4,8 dari 5. Performa chatnya agak kurang baik. Mungkin dia sibuk nge-packing kali ya, adminnya apa gimana. Jadi untuk performa chat dia 75% lah, tapi mungkin masih bisa dibales, cuman gak lama kalau misalkan kita mau tanya-tanya sama admin. Rak dinding besi serbaguna ini harganya mulai dari 8.000 sampai 32.000. Jadi 8.000 itu alas kayunya yang kayak gini nih. Nah, terus jadi terpisah ya, rak ada kayunya, ada rak besinya doang. Jadi kalau misalkan kalian pengen besi dialaskan kayu kayak gambar ini, kalian harus beli rak besinya dan kayunya secara terpisah. Jadi 40.000 lah total kalau misalkan kalian mau beli yang kayak gini. Tapi kalau misalkan kalian butuhnya raknya doang, rak besinya doang, soalnya mau nyimpen
foto, jadi gak perlu dialaskan kayu misalkan ya, soalnya masih bisa berdiri gitu. Jadi bisa beli raknya aja, harganya Rp32.000 untuk ukuran yang 45 cm. Jadi di sini ukurannya beda-beda, ada yang ukuran 25, 35, dan 45. Untuk rating 4,7 dari 5, cukup bagus. Nah di sini kita lihat bagus, aman, keren. Nah ini untuk real picnya bisa dilihat di sini ya. Jadi kayak gini real picnya, bagus sih. Banyak yang bilang kualitasnya bagus. Terus juga ini dipakai bumbu tuh sebanyak ini, dia kuat. Nah kalau misalkan buat naro album kayak gini tuh kan gak usah pakai alas kayunya ya. Jadi dia langsung rak besinya aja. Ada juga yang buat naro buku kayak gini. Jadi gak usah beli rak buku, tinggal beli rak ini aja. 30 ribuan udah dapet rak buku minimalis. Jadi serbaguna banget. Ada yang dipakai buat naro album, buat rak buku, buat bumbu-bumbu dapur. Naro apapun bisa di sini. Tuh rata-rata puas sih sama produk dan toko ini. Oke, selanjutnya ada hambalan atau rak dinding kayu kayak yang aku pakai di sini yang buat bumbu. Nah, ini juga aku beli di online. Jadi hambalan ini bisa dibeli di toko pajangan dua dinding. Dia pengikutnya udah 1,4 ribu dan ratingnya 4,8 dari pembeli. Performa chatnya juga lumayan, 8,8. Cukup banyak. Untuk pengikut gak sebanyak toko yang sebelum-sebelumnya ya, tapi kalau kata aku sih dengan pengikut lebih dari 1000 itu berarti kan udah banyak orang yang beli di sini ya. Dan dia rata-rata puas, ngasih ratingnya 4,8, jadi menurut aku sih masih worth it untuk beli di sini. 1,4 ribu itu cukup banyak kalau kata aku. Rak dinding ini bisa dibeli dengan harga Rp53.200. Dan ini tuh udah dapat satu set, yaitu dapat 3 piece. Untuk ukurannya seperti yang di gambar ini ya. Jadi ukurannya itu beda-beda, ada yang ukuran 30, 40, dan 50. Rak dinding ini serbaguna juga, bisa buat nyimpan bumbu kayak aku, buat hiasan-hiasan di ruang tamu atau di kamar, buat naruh-naruh apa gitu. Ini bagus banget. Dan yang beli di toko ini udah 7,5 ribu orang. Nih, banyak banget kan yang beli. Dan mereka itu kasih rating 4,8. Hampir sempurna. Nih, untuk warnanya ada hitam atau putih ya. Jadi kalian bisa pilih mau warna hitam atau putih. Dan di sini real picknya kita cari. Nah, ini real picknya ya. Jadi dia pakai buat simpen kosmetik. Nih, pakai buat kosmetik bisa tuh. Dan hiasan buat ruang tamu nih bagus banget. Bisa taruh tanaman-tanaman mini dan foto keluarga juga. Kalau di kamar bisa buat kosmetik, di dapur bisa buat bumbu-bumbu. Jadi dia udah dikasih paku-pakunya juga ya. Nih, dia udah dikasih paku-paku buat dipasang. Ya tinggal pasang. Pengiriman cepat, pengemasan rapi, aman, puas banget sama pelayanan seller, sama sekali gak mengecewakan. Barang bagus banget, tebel banget, bagus deh, pokoknya nanti pengen beli lagi. Harga terjangkau, kualitas barang sangat oke, tidak ada lecet sedikit pun, pakunya pas ada 6, pengemasan sangat aman. Ada cara pemasangannya juga nih. Jadi kalian buat yang bingung ini nanti masangnya gimana sih gitu. Nanti ada cara pemasangannya juga. Jadi kalian tinggal ngikutin aja sesuai yang tertera di cara pemasangannya tersebut. Selanjutnya ini cantik banget. Ada rak gantung heksagonal. Ini bisa dibeli di toko Rota Home Living. Pengikutnya ada 3,9 ribu dan rating dari pembelinya 4,7. Performa chatnya 81%. Nah ini udah banyak yang beli juga ya. Jadi dan ratingnya bagus, udah pasti terpercaya dan orang-orang yang beli di sini juga terbukti puas karena dia ngasih rating hampir 5. Jadi rak gantung heksagonal ukuran 6,5 cm ini bisa dibeli dengan harga Rp23.800 aja. Jadi dimensinya ini 26 cm dikali 6,5 cm.
Oke. Diameternya 26, lebarnya 6,5 cm. Nah, ini real picknya. Aku kasih lihat nih. Nah, jadi dapatnya itu satu piece seperti ini. Bisa ditaro hiasan ya, kayak biasalah, tanaman-tanaman kecil. Nih, segede gini nih. Kelihatan enggak sih? Cukup gede ya. Jadi kayak segede keramik lah. Keramik-keramik yang 30 sentian enggak sih? Ya orang ukurannya 26 cm. Ya pokoknya segede gitu, segede gini lah, segede gini. Orang yang beli udah 177 orang dan ratingnya 4,9, hampir sempurna, teman-teman. Kita cari dulu foto ukuran realnya. Nih, ada yang megang pakai tangan. Jadi sekitar segini ukurannya ya. Dia beli berapa piece loh? Ini cukup besar ya. Cantik banget. Selanjutnya ada rak dinding berbentuk tangga. Jadi zigzag gitu, lucu banget. Dia ada warna hitam sama warna putih. Bisa dibeli di toko namanya CV Adikarya. Pembelinya udah 36,8 ribu dan rating dari pembelinya 4,7. Performa catnya juga cukup baik. Nah, jadi di sini kita bisa lihat rak dinding minimalis bisa dibeli dengan harga 48,999 ribu. Atau ya 49 ribu lah ya. Untuk rating dari barang ini 4,6 dan sudah laku terjual 3,3 ribu. Jadi panjang ke bawahnya itu 60 cm, lebarnya itu 40 cm, dan tebalnya itu 10 cm gitu guys. Ini kayak gini nih gambarnya. Jadi ketika beli nanti kalian bakal dapat paketan kayu seperti ini dan kalian rakit sendiri. Gampang lah rakitnya ini, tinggal dicek-cek doang, nanti jadinya kayak gini. Pengirimannya cepat juga dan mungkin ada beberapa keluhan, atau bukan keluhan sih, lebih kayak komentar yang seperti kirain besar, ternyata kecil. Nah, mungkin kalau di sini, kalau kata aku sih, tiap kita beli barang, lebih baik kita cek dulu ini barang ukurannya berapa senti dan dikira-kira berapa senti tuh realnya segimana sih, jangan cuma tahu 60 cm tapi kita mikirnya 60 cm itu panjang. Panjangnya di luar ekspektasi kita gitu. Kita harus lebih detail baca keterangan, berapa sentinya, tebelnya berapa. Jadi ketika kita beli tuh enggak ngira-ngira, oh kirain panjangnya segini. Itu kan sebenarnya bukan kesalahan toko ya. Soalnya emang kalau dari tokonya sendiri udah dijelaskan sesuai ukuran dari barangnya sendiri di deskripsi tuh. Selanjutnya aku mau kasih tahu kalian rak sepatu yang lucu-lucu kayak gini. Lucu banget. Rak sepatu ini bisa dibeli di toko Parim Official Store. Nah, ini tuh dia masuk Shopee Mall ya, dan dia tuh pengikutnya udah 48,5 ribu. Dan pembelinya itu kasih rating 4,7 dari 5. Udah cukup bagus sih, dan performa catnya juga bagus 90%. Dengan rak sepatu yang selucu ini, kalian cuma harus mengeluarkan duit sebesar 50 ribu. 49,99 ribu. Atau 50 ribu. 50 ribu aja kalian udah bisa beli rak lucu, rak sepatu lucu. Jadi dia tuh warnanya ada pink, ada biru, coklat, sama abu. Ratingnya 4,8 dari 354 orang pembeli. Rata-rata pada puas ya. Jadi dia tuh ukurannya panjangnya 47 cm, lebarnya 19 cm, dan tingginya 46 cm. Nih ya, real picknya kayak gini nih, ini yang warna pink. Yang warna pink dia agak kalem gitu ya, warnanya tuh kayak hampir ke krem. Nih, jadi dia pasang sendiri nanti di rumah kayak gini jadinya. Nah, ini yang warna coklatnya. Dia coklatnya lebih ke coklat tua banget gitu ya, hampir kayak hitam nih kalau di kamera kelihatannya tuh. Terus ini warna biru. Warna birunya tuh kayak gini. Jadi birunya tuh biru soft-soft gitu lah warnanya. Bisa dilihat sendiri ini para pembelinya. Rata-rata kasih rating 5 atau 4 ya. Rata-rata mereka puas sama barang ini. Selanjutnya ada keranjang laundry estetik. Buat kalian yang suka nyimpen-nyimpen baju kotor sembarangan atau di keranjang biasa gitu yang kurang estetik, mending ganti pakai keranjang estetik ini. Jadi ini tuh keranjangnya lucu-lucu banget, motifnya lucu-lucu banget, dan dia ada berbagai warna, berbagai motif, jadi bisa disesuaikan ya tentunya sama konsep laundry room kalian.
Kan biasanya tuh ada yang mesin cucinya udah dikasihin stiker warna pink-pink. Jadi ini si tempat keranjang laundrynya juga harus warna pink dong biar serasi. Di sini tempatnya kalau mau beli ya. Tokonya itu namanya Hovel Shop. Udah jelas dong dia terpercaya ya. Ini 60.000 pengikut, rating 4,8 dari 5 dan performa jet 94%. Ini udah jelas, udah enggak usah diraguin lagi. Terus si keranjang laundry ini bisa kita beli dengan harga 30.000 sampai 35.000 aja. Wow. Jadi ada beberapa motif yang harganya 35.000. Soalnya dia motifnya itu yang banyak disukain orang mungkin ya, dan mungkin dari keestetikannya dia paling estetik. Jadi dia agak mahal 5.000 dari yang lainnya. Tapi rata-rata 30.000-an sih aku lihat untuk motif yang lainnya gitu. Tuh kan lucu banget, ini ada motif Paris, terus kotak-kotak, terus ada pohon, terus binatang-binatang, lucu. Lucu banget ini, dan ratingnya itu 4,9 dari 5. Item yang terjualnya 2,1 ribu. Wow. Nih ya, ini real picknya segede bayi. Jadi bayi aja muat ya kesini. Ini keranjangnya segede bayi. Cukup muat banyak sih kalau kata aku. Produknya sesuai dan pengirimannya cepat. Ini muat banyak nih. Sangat recommended belanja di sini. Ini kalian baca-baca sendiri, bisa dilihat di sini. Para pembeli puas banget belanja di sini dan mereka ngerasa barangnya ini bagus. Gambarnya juga sesuai seperti yang ada di foto. Selanjutnya, masih barang estetik, ada tas gantung penyimpanan. Sebenarnya ini bukan barang baru ya, tas gantung penyimpanan ini udah banyak yang jual dan mungkin udah banyak yang punya juga di rumah. Tapi gak seestetik kayak gini. Biasa kan rata-rata dia cuma plastik bening sama kainnya tuh kain warna biasa gitu, misalkan merah udah gitu doang. Nah kalau ini tuh kainnya tuh beda, kainnya tuh estetik gitu dan ini tuh lucu banget. Jadi kalau kalian simpen di ruang tamu juga dia gak geleh gitu ngelihatnya tuh. Kan lucu banget kan? Nah ini tuh bisa dibeli di toko edw_store. Nah dia itu pengikutnya udah 137 ribuan dan rating pembelinya bagus, di atas 4,5 tentunya. Ratingnya 4,6. Performa chatnya juga bagus banget, 9,9%, berarti dia fast respon banget. Oke, jadi gantungan ini bisa kita beli dengan harga 13 ribu aja. 13 ribuan cuy! Ada 3 sekat, ukurannya 21 x 57,5 cm. Nah di sini motifnya juga macem-macem ya, lucu banget ini, sumpah ini lucu banget. Motifnya ada banyak, jadi kalian bisa pilih sesuai yang kalian suka. Yang terjual udah 7,5 ribu dan ratingnya itu 4,7. Ini kita baca, kita lihat ya real picknya mana. Nih real picknya. Ini bisa buat bumbu-bumbu dapur yang saset-sasetannya tuh. Nah, bisa disimpan di sini. Terus juga buat nyimpen kalau di kamar misalkan mau nyimpen daleman, bisa nyimpen foto-foto, misalkan file-file penting yang kecil-kecil, notes, nota itu bisa. Kosmetik juga bisa ditaruh di sini. Lotion, parfum bisa di sini. Kan cantik banget ini buat di kamar, bagus banget. Nih ada yang ngebandingin sama pemukul kasur ya, apa nih, benda apa nih. Jadi ukurannya tuh segede gini. Jadi kalian udah ada gambaran ya, kira-kira ukurannya tuh segede apa sih. Nah segede gini. Ya paling segitu aja sih ya rekomendasi dari aku mengenai barang-barang estetik yang bagus, murah. Beli di toko yang terpercaya, banyak yang belinya. Jadi barang ini udah pasti terjamin bagus dan worth it untuk dibeli. Semoga jadi inspirasi dan masukan buat teman-teman semua, buat yang mau cari barang-barang estetik atau mau cari barang-barang yang berguna buat di rumahnya. Mungkin video ini bisa kalian jadiin patokan untuk beli barang-barang tersebut. Buat yang masih bingung atau mau tanya-tanya, atau mau kasih rekomendasi barang lain yang bisa aku review, baik barangnya ataupun tokonya di Shopee, boleh kirim aja di kolom komentar ya.
Makasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya. Dadah.